Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan BI Fast di aplikasi Shopee. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengaktifkan proxy BI Fast di aplikasi Shopee kita, pertama, kita bisa masuk terlebih dahulu ke aplikasi Shopee Pay. Selanjutnya, apabila kita sudah berada di aplikasi Shopee Pay, di sini kita ketuk saja pilihan Pay di bagian bawah sini. Kita ketuk Pay. Setelah itu, kita ketuk icon pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Di bagian sini kita ketuk icon pengaturan. Setelah itu, di sini akan ada pilihan proxy BI Fast. Nah, kita ketuk saja proxy BI Fast seperti ini. Setelah itu, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ketuk tombol hubungkan ke Shopee Pay. Nah, ini dia, kita ketuk saja hubungkan ke Shopee Pay. Selanjutnya, kita masukkan PIN Shopee Pay kita. Kemudian tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Status proxy BI Fast-nya sudah aktif. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengaktifkan BI Fast di aplikasi Shopee. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.